5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya enggak batal lah, pahalanya rontong. Pakai ge kalau kolah kubro. Puasanya enggak batal, pahalanya rontong. Nah, benar kalau rontong. Rontong kalau kolah kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama kami di sini menemani awal Ramadan Anda di Siraman Kalbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Oke. Jangan ada yang lemes ya. Oke, coba saya sebutkan majlis talimnya, ucapkan salam. Yang pertama ada Majlis Talim Raudatul Fathiyah Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Talim Al Mubarokah Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di belakang banyak bapak-bapak juga sehat, bapak. Alhamdulillah. Masya Allah, ngawal istri-istrinya ini. Ngawal ibu-ibu luar biasa. Begitu. Oke, kalau gitu kita buka pertanyaan. Silakan ibu, bapak. Siapa yang mau nanya? Ya ini dulu. Mana Sol? Ini nih, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lela dari Majelis Ta'lim Al-Mubarokah Argapura Majalengka. Ya. Tanya Mama yuk. Ayo. Lela. Lela. Lele. Hobi makan lele. Yur Lela punya warung pecel lele. Lele. Silakan Lela. Nala. Mau tanya mah. Yuk. Apa saja yang menyebabkan pahala puasa seseorang itu hilang atau rusak? Oke, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang membatalkan puasa, Lela ya. Mana yang batalkan puasa? Makan minum. Kemudian gila. Menstruasi atau nifas itu batalkan puasa. Nah, tapi ada yang batalkan pahala puasa. Hum satu asyiatu bitus saum au tubtilu sawabahu. Al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wan nadzar bisahwat. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya enggak batal lah, pahalanya rontong. Pakai ge kalau kolah kubro. Puasanya enggak batal, pahalanya rontong. Nah, benar kalau rontong. Rontong kalau kolah kubro. Al-kadzib ngomong bohong. Suami Anda nanya sama bininya, "Mamah, mamah, uang yang ayah kasih kemarin masih ada apa udah habis?" Jawaban mama, habis. Padahal ayah kene. Iya. Nggak bohong tuh. Oh. Ayah nu kitu. Ayah. Banyak. Dua, gibah. Ngarumpi ngomongkeun batur. Oh, si anu kan. Tahu ngarumpi? Tahu. Ngegibah. Pahala puasanya rontok.
pahala ibadah dia rontok. Ibadah kita ibaratnya kayu bakar kering, sholat kayu bakar kering, baca Quran kayu bakar kering, puasa kayu bakar kering, ngarumpi ngomongin orang ibarat api yang meluap-luap. Lela, masihkah tersisa kayu bakar kering kalau dimakan api yang meluap-luap? Habis. Tuh, hati-hati, jangan ngarumpi. Namimah, ngadu domba. Bang, hati-hati loh. Lela itu baik depan lu doang, di belakang lu. Ngomong, lah, jangan deket-deket sama Ipan. Hati-hati dia, di depan kamu baik. Namimah ngadu domba. Kesini ngomong beda, kesini ngomong beda, kesini beda, sini beda, kesini beda. Ular berkepala. Wah. Lima. Banyak. Lima kepala bisa ngitung, liatin. Kesini ngomong beda, sini beda, wah, sini tiga, beda, sini empat, beda. Berapa? Lima. Anggap lagi ya, ngitung. Ada yang begitu? Ngadu-ngadu. Makanya hati-hati. Oke? Oke. Terima kasih, Bu. Kalau Ibu Budi, Lela. Ibu Budi. Makasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya, jadi gitu loh, Bu. Iya, Bu. Kita istirahat dulu ya, Bu Dedeh ya. Ya. Kita akan sesaat lagi, jangan kemana-mana dengan Mama Dedeh masih di sini di Siraman Kalbu spesial Ramadan. Tanya Mama yuk.